dapat langsung gigi legend ya. Karena Ocha juga sayang banget kalau nggak dapat ya, maaf bro. Yes, dapat ketinggalan. Soalnya Ocha ini udah termasuk ketinggalan ya. Ketinggalan draw gigi legend. Nice, walaupun nggak sakit-sakit amat sih, tapi ini ferretnya kenceng. Dan wow, oke. Oke, ngacu. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Cuma ingetin lagi ke kalian nih, bro, kalau Ocha lagi ngadain giveaway CP untuk kalian yang pengen ikutan, langsung aja klik link di atas nih, bro, atau di bawah sini deskripsi. Dan Ocha mengingetin ke kalian kalau COD lagi bagi-bagi HP dari tanggal 17 Agustus sampai tanggal 21 Agustus. Dan di 22 Agustusnya kalian berkesempatan untuk mendapatkan Asus ROG ya, bro ya. Jadi tunggu apa lagi, bro? Jangan sampai kelewatan ya di event kemerdekaan Indonesia ini, oke? Okay? Hey, what's up, bro? Apa kabar, bro? Oke, bro ya. Jadi kali ini Ocha mau kasih tau ke kalian nih, bro ya, kalau Kiki sebenarnya aduh gila ini. Kiki kemarin Ocha lihat ada bagian yang di nerf, tapi Ocha ngerasa Kiki tuh enak banget ya. Apalagi dikasih attachment Ocha. Ocha udah nemuin attachment yang enak untuk Kiki nih, bro ya. Oke, dan Ocha mau draw Kiki ini, bro ya. Karena sayang banget kalau enggak di draw ini, karena di season ini enak banget Kiki. Dan Ocha udah apa ya, ngerolet 3 kali itu kan. Oke, kita lanjut rolet aja nih, bro ya. Kita gaskan nih, bro. Terus abis itu Ocha kasih attachment untuk kalian yang pengen tahu ya, bro. Asli ini enak banget Kiki, asli dah. Weh. Langsung dapat dong kalau bisa. Aduh, kalau udah dapat Kiki Ocha langsung selesai nih, bro. Oke, 900 CP kita draw lagi, bro. Weh, di invite lagi dong. Wah, ini gara-gara di invite nih, bro. Dapat apa nih? Kita dapatnya beginian sih ya, lumayan LMG lah ya. Kita gaskan lagi nih, bro. 1500 CP gas. Dapat apa? Dapatnya tas. Awesome. Emang bener-bener harus dihabisin dulu ya. Semoga ini enggak dapat karakter ya. Semoga dapatnya langsung yang legend Kiki. Kiki legend please. Oh no, karakter. Oke, yang jelas ini udah pasti ya. Ini pasti udah dapat Kiki legendnya nih, bro. Ya udahlah, kita terima aja ya. Terima aja. Kita terima, bro. Wadidaw. Asam sih, walaupun Ocha sedikit kesel gitu kan. Sedikit kesel. Sayang banget ya, CP-nya tinggal berapa nih? Tinggal 600-an berarti ya. Ya udah enggak apa-apa, dapat langsung Kiki legend ya. Karena Ocha juga sayang banget kalau enggak dapat ya, bro. Yes, takut ketinggalan. Soalnya Ocha ini udah termasuk ketinggalan ya. Ketinggalan draw Kiki legend. Ocha baru tahu ternyata enak itu loh Kiki legend ya. Jadi oke, sekarang senjata legend Ocha udah lumayan banyak sekarang emang, bro ya. Dan kita setting nih. Nah, ini nih ya Kiki legendnya, kalian bisa lihat nih, bro ya. Oke. Ini ke gunsmith, dan ini nih attachment-nya Kiki legend, oke. Ini gokil banget ya Kiki legend attachment-nya. Kalian bisa lihat Ocha pakai muzzle, barrel, stock, laser, ammunition. Kalian lihat aja tuh ya nama-namanya. Ocha enggak perlu sebutin, dan Ocha langsung masukin aja nih ya attachment-nya ke Kiki 9 Ocha ini. Ocha taruh ke loadout kedua nih. Oke. Ocha gantiin siapa? Si ini, Anuan, si shotgun anjay. Oke, kita select blueprint. Oke, mantap, bro. Dan Ocha lihat dulu nih attachment-nya di sini. Sebentar ya, bro ya. Oke. Ini pakai RTC light muzzle. Oke. OWC. Ini benar-benar. Ini pakai ini, bro ya. Oke, jangan sampai lupa, bro ya. Kita samakan. Ini barrelnya udah sama, no stock kita pakainya. Asli ini enak banget, bro. Settingannya. Ocha pakai Kiki yang biasa tuh enak banget, dan kita langsung coba aja Kiki yang legend langsung ya, bro ya. OWC laser. Good. Oke. Dan kita ganti apa lagi ya? Itu malah barrelnya keganti, bro. 45. 45. Jai. Oke, bro. Gripnya kita buang. Kita buang, terus ini pakaiin lagi nih attachment-nya RTC.
contact long. Oke. Okay. Nice, Mabro ya. Ini udah kita setting attachment-nya udah pas semua ya, Mabro ya. Ini udah oke okay banget, oke. Okay. Dan kita langsung save aja nih, Mabro. Kita langsung save. Wait a minute. Wait a second. Maksudnya Mabro ya karena kelamaan. Enggak jelas lu ya. Oke, okay, langsung kita save oke okay, ke Kiki 9. Kita namakan Kiki 9. Wadadidaw. Gak jelas banget Pak Bro. Oke, kita save ke sini. Oke, gokil banget kan? Nice Pak Bro ya. Kita udah nih. Kita udah equip. Set. Nah, kikinya udah oke nih Pak Bro. Mantap. Dan ini juga nih, kikinya kita bikin legend aja sekalian kali. Oh, enggak usah lah. Enggak usah lah Pak Bro ya. Dan ini Ocha mau pakai udah ini aja, udah cukup, udah pas lah. Oke, okay, Mabro kita gaskan ya. Kita pakai kikinya langsung nih Mabro, oke. Okay? Kalian udah lihat ya semua attachment-nya. Sekarang waktunya Ocha menunjukkan gameplay Kiki Ocha. Kiki enak banget asli. Oke, okay? Kalian jangan remehkan Kiki Mabro, oke. Okay? Kita langsung gaskan, semoga kita dapat, ayo cepet dong. Oke, okay, Mabro, anjay. Ini Ocha di dalam match dan ketemu teman Asem. Wait, Ocha cek kamera. Kamera nyala. Oke, okay, nice. Lah. WK. Ini mah bro, oke. Okay. Kita langsung gaskin ya, Bro ya. Oke, okay, lawannya juga lo. Ini lumayan. Seta Marcel. Oke, okay, mah bro, kita gaskin. Kita coba kikinya mah bro ya. Kiki the best ini asli. Halo mah bro. Oh well. Iya. Lu main sama tuh? Gue sendiri. Lu diundang masuk. Eh bentar mah bro. Eh sabar ya. Reload dulu mah bro, asem. Oke. Okay. Oke, okay, nice banget kan. Ini gokil set attachment-nya. Mana musuhnya anjir? Nice banget mah bro. Wah, peluru capek sampai habis. Oke. Okay. Ini attachment-nya seriusan. Lebih lurus gitu ya dari season sebelumnya tuh. Tengok kan? Nahannya tuh jadi enak gitu, mah bro. Asli. Dan ditambah sensitivitas yang itu juga. Waduh, gila. Type 25 juga gokil. Oke, mah bro. Cek warna Shock RC. Sabar ya. Nice banget. Nice banget. Kena dia mah bro. Cover me. Gue disini. Nice. Wih, gila, gokil. Enak Kiki sumpah. Ini mungkin bisa jadi senjata pengganti OC ya. Setelah PDW mah bro. Nice. Walaupun gak sakit-sakit amat sih, tapi ini fire-nya kencang. Dan ayese. Oke, mah bro. Harus sampai vital sih ini. Oke, mah bro, Ocha udah ulti ya. Oke. Nice. Gimana lagi musuhnya? Ocha tidak melihat promosinya di mana ya. Oh, oke. Oke, ngacu. Oke, nice. Cover me, reloading. Oke, 14 mati 1 mah bro. Ini enak banget ya. Asli pakai attachment Ocha mah bro kalau mau pakai Kiki, cobain deh. Kalian harus nyoba attachment Ocha. Nice, ini padahal lawannya juga pro player ya, dan Ocha ditemani pro player juga tuh. Kayak Arcel Huni itu terkenal mereka. Nice. Nice mah bro ya. Target in sight. Wewewewewe. Udah sampai vital, mau vital, tapi gak dikasih kill sama orang ya.
Asem, satu kill lagi feed lo. Sampai 17 mati satu, mau bro, bayangkan ya. Ini enak banget asli, oke. Oke, kita langsung aja. Siapa MVP-nya, mah bro? Ya, ternyata OC mah bro ya. Poinnya beda dikit sih sama Huni ini. Wah, gila. Dia pakai ini hardline nih kalau enggak salah ya. OC udah 17 kill loh, padahal udah lumayan jauh gila ya dari mereka-mereka. Oke, oke, mah bro, nice banget. Oh, enggak pakai hardline, emang hampir sama killnya. Oke, nice banget ini asli. OC pakai Kiki ya, kayaknya deh. Oke, di antara PDW, Kiki, shotgun kayaknya Ocha udah gak pakai lagi ya mah bro ya. Kayak udah gak worth it lagi. Bedo Kiki untuk senjata rasternya. Dan mungkin diantara Paro sama MSMC gitu ya. Oke mah bro, kayak gitu aja untuk videonya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa subscribe channel Ocha. And yep, see you mah bro. Ciao. Yaudah semuanya. See you next.